ada di Pantai Kuta Mandalika. Di belakang saya itu sirkuit voli pantai yang dalam rangka memberiakan acara festival Bau Nyale. Dan peserta voli pantai ini berasal dari banyak negara. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Macau. Ya, untuk saat ini yang di belakang sini lagi pertandingan kayaknya yang lokal dari Indonesia. Ntar kita lihat bareng. Oke, bye. Thank you.
bersama atlet voli pantai senior kita, Bagus Salim, dan ketua PBSI Lombok Tengah, Mr. Suhaimi. Say hello to my viewer guys. Guys, sekarang saya bersama atlet dari Indramayu. Tadi yang main lawan dari Jatim. Lupa saya namanya tadi siapa, Mbak? Novariana. Masih udah kuliah, kerja atau masih sekolah? Di kelas 3 SMA. Tangannya di mana? Keren ya, atlet. 3 SMA udah bisa main voli pantai kayak gini, lawannya udah senior-senior banget tadi. Kayaknya agak grogi tadi mainnya ya? Iya, soalnya Itu perkenalan kita dengan salah satu atlet voli pantai dari Indramayu. Semoga sukses, Mbak ya. Selamat datang di Lombok. Semoga menyenangkan. Bye. Sudah cukup lumayan lah. Sudah cukup lumayan. Kalaupun dibilang kurang promosi, memang karena harus kita akui karena keterbatasan sumber daya dana kita yang sangat terbatas, yang tidak memungkinkan untuk melakukan promosi. Saya kira, tapi karena ini pertama kali kita coba, saya kira ke depan memang harus kerjasama dan support dari Pemkab, support dari Dinas Pariwisata, karena ini kan juga tetap berhubungan dengan pariwisata kita di NTB, khususnya di Lombok Tengah. Saya kira saya sepaham bahwa memang kalau dikatakan kurang promosi, harus kami akui karena keterbatasan kemampuan kami untuk
mempromosikannya. Atau mungkin kerjasama antar provinsi, kabupaten dengan pusat yang perlu dijalin. Ya, itu saya kira saya sepaham itu. Makanya saya bilang tadi support dari, karena cuman kan kami juga tidak bisa memaksa dalam arti memaksakan bahwa ini harus dipromosi, ini harus di apa, harus dibantu publikasinya. Memang karena, tapi kami yakin usaha yang sekarang ini nanti bisa menyadarkan banyak pihak, menyadarkan khususnya Pemkab, Pemprov, Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata untuk mensupport ini sebagai bagian integral dari promosi wisata kita. Selain olahraga, dia juga memang apa, bagus untuk promosi wisata, apalagi ada banyak negara yang hadir. Tapi alhamdulillah banyak negara yang hadir, saya cek setiap negara itu minimal ada 5 orang YouTuber, ada tim publikasi media mereka juga ya. Mudah-mudahan lah mereka merasa nyaman, indah di Lombok Tengah, dan selanjutnya mereka juga bagian dari orang yang mempromosikan kita ke dunia lah ini. Hitungannya ya. Saya Suhaimi, Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. Tonton terus channel Sengkol Lombok, dukung terus pariwisata Lombok Tengah, dukung terus Sengkol Lombok menjadi corong NTB untuk channel YouTube menjangkau dunia. Terima kasih. Jadikan Sengkol Lombok menjadi channel YouTube untuk menyapa, untuk Sengkol menyapa dunia. Terima kasih, brother.